Assalamualaikum and hi now bersama kami dalam Sembang 24 yang mana kami akan merangkumkan berita menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas. Anda bersama saya Ari Ismail dan juga saya Effie Sarudin. Dan kita akan mulakan dengan berita pertama pada hari ini iaitu Vivo IQOO. Vivo IQOO akhirnya hadir dengan chip warisan 8.5, saya rasa 8.5. Betul tu. 12GB RAM dan bateri 4000mAh yang mana boleh charge hanya 45 minit saja. Jangan 44 watt. 44 watt. Nah, jadi Vivo IQOO ni merupakan telefon berkelas kuasa. Betul. Tapi bukan diwar-warkan seperti apa yang kita sangka sebelum ni. Ya, selama ni dia macam memberikan kita petunjuk bahawa IQOO ni akan menjadi sebuah sub-brand. Dia asyik ada page sendiri dan ada account sendiri. Dan tiba-tiba pada hari Jumaat tersebut, peranti ni disenaraikan dalam laman Vivo sendiri. Jadi, Vivo tak tahu apa berlaku last minute ke apa. Tapi apa yang pastilah dengan Vivo IQOO ini, Vivo menghasilkan sebuah peranti mercu dengan spesifikasi yang amat baik, tetapi dia jual pada harga yang amat pemilik. Saya katakan pemilik pasal di China ya, harga jualannya bermula dengan versi 6GB 128GB untuk demi storan ialah pada dia kata convert pada ringgit lah RM1,821. Bayangkan sebab peranti 855, skrin Super AMOLED 6.41 dengan pengimbas cat jari dalam skrin 1821. Ini memang betul-betul nak lawan Xiaomi. Lawan Xiaomi dan juga lawan Honor yang dia kata dalam kelas bahawa kita panggilkan sebagai peranti mercu mampu milik. Sebab kita tengok yang paling berkuasa dia pun, dia punya spek paling tinggi pun RM2,611. Ini antara harga yang memang disrupt market sebab dia disrupt market, betul. 12GB RAM. 12GB dan storan, walaupun ada kekurangan dia sekarang, storan dia maksimum 256 saja. Sedangkan peranti mercu lain macam kita tengok pada iPhone dan juga Samsung Galaxy S10 1TB. Jadi itulah, jadi ada orang kata ada give and take dalam penghargaan itu. Jadi saya rasa bagi orang 256 tu adalah sesuatu yang dah cukup besar. Kalau pula harga RM2,600 sekitar itu ialah satu penawaran harga yang sangat menarik dan sangat mempunyai. Dan ia juga mempunyai kumpulan tri-camera 12MP. Kita ada 13MP untuk ultra wide angle dan kita ada 2MP untuk telephoto. Betul. Dan cuma apa yang merisaukan saya ialah dari segi penawaran Vivo sendiri lah. Sebab kita tengok ada Vivo pun ada menawarkan peranti mercu mereka. Betul. Seperti Vivo Next. Vivo Next. Kita ada apa banyak peranti kira-kira macam segmen yang sama dalam Vivo sendiri. Tapi bagaimana IQOO ni ditempatkan kiranya? Macam adakah ia akan mengganggu jualan untuk peranti mercu daripada Vivo? Ini adalah satu game yang kita nampak dilakukan oleh pihak China di mana mereka sub jenama, spek lebih kurang tapi harga murah. Saya tak tahu apa game dia, saya pun tak nampak. Tapi apa yang mungkin berlaku di sini ialah untuk meletakkan brand mereka di depan, untuk orang bercakap tentang brand tersebut. Itu mungkin dianggap sebagai taktik yang bagus, walaupun agak kerugian pada awalnya. Jadi itu je yang saya boleh fikir sekarang. Sebab saya tengok IQOO ni dia macam Pocophone dengan macam Xiaomi. Macam Pocophone, betul. Sebab betul. Kita tengok Pocophone ni memang betul-betul mengganggu pasaran untuk Xiaomi sendiri. Jadi kita tengok peranti kelas pertengahan Xiaomi telah dijual pada harga sekitar RM1,200. Pocophone pun turut dijual pada harga RM1,200 yang punya ekspektasi lagi tinggi. Cuma dari segi penawaran ni ataupun kekurangan Pocophone tu lah buatkan pengguna memilih sama ada nak memilih Pocophone ataupun peranti kelas pertengahan dari Xiaomi. Dan kekurangannya saya rasa mungkin pada orang kebanyakan mungkin tak terasa macam katalah Whitevine L1 misalnya dan juga pengecasan yang pantas benar contohnya. Jadi ada tu, jadi ada segmen di situ. Kita menyedari bahawa ada pengguna yang mahukan peranti mercu pada harga yang lebih mampu milik tanpa kehilangan beberapa fungsi yang betul-betul mercu. Dan saya tengok orang yang guna Poco tak komplain pun nampaknya. Jadi memang ada. Amazingly ada. Sebab itulah antaranya kenapa IQOO ni diwujudkan. Betul. Jadi bagi anda yang rasa macam nak beli peranti IQOO ni, mungkin kita boleh tunggu. Betul. Sebab kita tak pasti lagi sama ada dia masuk Malaysia. Cuma kita tengok harganya ni akan membuatkan Vivo ni mungkin akan naik. Betul. Pada pasaran akan datang. Betul. Dan kita akan beralih kepada berita kedua, iaitu jam jualan jam tangan pintar meningkat 54% sepanjang 2018 dengan Apple Watch mengaut separuh pasaran. Separuh pasaran. Sebab kita tengok dari sini, 22.5 juta unit terjual sepanjang 2018 berbanding 17.7 unit juta unit sepanjang 2017. Ini adalah satu peringkatan yang masih besar untuk sebuah jam tangan pintar yang telah wujud sejak daripada tahun 2015. Tapi kelamaan-kelamaan dia makin naik. Jadi itulah apa persoalannya dekat sini, ialah bagaimana benda ni boleh terjadi. Sebab kita tengok jam tangan pintar dah lama wujud. Betul. Tapi kenapa pengguna rasa nak beli pada saat-saat macam ni? Saya punya teori lah. Teori saya ialah satu, ialah pertama sekali perkakasan yang ada pada jam tangan pintar sekarang adalah amat baik. Bateri sekarang dah boleh tahan 2-3 hari berbanding hanya 1 hari. Betul. Hanya 3 generasi ke belakang. Harga jualannya juga mungkin saya rasa sekarang orang dah anggap sebagai berbaloi. Dan paling penting sekali mungkin ialah di mana kita lihat bahawa
sejak 2-3 tahun kebelakang ini, kehidupan yang kita sihat, healthy lifestyle sekarang dianggap sebagai sesuatu yang trend. Mm-hmm. Dan setiap orang, saya tengok influencer yang orang buat yoga ke, yang buat exercise ke, dia orang suka pakai Apple Watch. Jadi it's front and center dekat social media. Dia orang tengok, nak beli ya. Jadi ada image kehidupan yang sihat ini sinonim dan selari dengan penggunaan Apple Watch dan juga jam-jam tangan pintar yang lain. Dan sekarang kita tengok, saya rasa benda paling menarik dalam data yang dikongsikan oleh Strategy Analytics ni ialah di mana Fitbit daripada 0.5 juta peranti pada tahun 2017, tahun lepas 5.5 juta. Ini selari dengan dia punya pelancaran untuk Fitbit Versa dia orang. Dia orang selama orang guna Fitbit saja cakap, bila kita nak ada jam tangan pintar pasal sama dia ada penjejak kesihatan. Jadi saya membuat postulation bahawa orang yang gunakan Fitbit selama ni, dia nampak Versa, inilah jam tangan pintar untuk saya, dia dibeli dengan banyak. Jadi diorang daripada out of nowhere, sekarang di tempat kedua dengan 2.5 juta peranti terjual sepanjang 2015. Dan Samsung turun ke tingkat ketiga, iaitu 5.3. Sebab tu lah ditolak oleh pihak Fitbit. Sebab tu lah Samsung ada melancarkan jam tangan pintar baru dengan S10 yang mesasarkan, memang mesasarkan. Kita tengok dia punya marketing strategi dia memang tunjuk sama macam Apple, di mana ini adalah untuk orang aktif. Nama pun Galaxy Watch Active. Jadi nampak ini adalah segmen yang mungkin dapat mengembalikan semula Samsung ke dalam arena jam tangan pintar ini. Tapi paling menarik sekali ialah harga jam yang dijual dalam RM799. RM799. Dan saya pun terkejut bila dia kata Malaysian punya price RM799. Walaupun kata tak ada bezel apa semua, tapi semua function, ya, kalau mungkin anda tak tahu, semua function yang ada pada Galaxy Watch Active ini sama seperti yang ada pada Galaxy Watch tahun lalu dan Galaxy Sport. Spek diorang tiga-tiga ni sebenarnya sama. Cuma tak ada pusing. Cuma tak ada pusing ini, tapi harga dia sangat menarik. Function semua ada. Kita ada stress, kita ada heartbeat, kita ada dia ada sleep tracking misalnya. Jadi semua function-function yang premium ada pada sebahagian tangan, dijual pada harga lebih rendah pada RM800. Sebab saya tengok memang nampak penurunan kat situ kat Samsung, sebab dia telah dipintar oleh Fitbit melalui Fitbit Versa, dan Samsung mungkin akan kembali balik dengan pelancaran Galaxy Watch Active ni. Betul. Dan akhir sekali, kita akan masuk kepada Sony yang akhirnya telah menamatkan pengeluaran Sony PlayStation Vita. Setelah berapa tahun? Dia mula dilancarkan secara global pada 17 Disember 2011 dan di Malaysia pada 9 Mei 2012. Hampir berapa tahun? 9 tahun? Lebih kurang 8 tahun. 8 tahun? 8 tahun lebih kurang. Jadi sebenarnya kematian PlayStation Vita ni telah lama dijangkakan, pasal kita tahu bahawa pihak PlayStation sendiri tak nak buat dia punya sendiri first party punya game pada konsol ini dah lebih kurang 3 tahun. Lepas tu tahun lepas pula penghasilan cartridge dia dihentikan sendiri oleh pihak Sony. Jadi mereka pun nak tak nak dalam penawaran game baru. Malahan pada PlayStation Plus dulu, kalau kita ada PlayStation Plus, game Vita diberikan. Tapi sejak beberapa bulan, tak silap saya, kemarin dah tak ada Vita. Jadi yang kata, the writing has always been on the wall. Memang orang dah jangka, dan nampaknya akhirnya ditamatkan. Dan saya difahamkan, ya, jualannya sejak 8 tahun ni hanya sekitar 15 juta. Boleh dikatakan gagal, kerana kita lihat PlayStation Vita sebelum ini, konsol yang digantikan, 80 lebih juta. PlayStation PSP. PSP. PSP 780 juta. Ini hanya 15 juta. Jadi ada sangat berbeza jualannya dan boleh dianggap sebagai sebuah konsol yang gagal. Dan bagi saya, kegagalan ini mungkin disebabkan cartridge ataupun penggunaan PS Vita card tu sendiri yang harganya agak mahal. Lepas tu kita tengok ada berapa dan dia punya masa kewujudan tu adalah sebenarnya ialah era kemuncak telefon pintar. Betul, betul. Dia kata memang orang kata orang lebih banyak bermain pada telefon pintar sekarang. Ada numbers dia. Lebih banyak. Dan malahan kita lihat macam permainan seperti Fortnite, macam Pokemon Go, dia punya keuntungan tahunan berbilion hanya daripada sebuah peranti pintar. Tak perlu ada specific hardware, kan. Jadi nampaknya hanya Nintendo Switch saja nampaknya yang buck the trend, yang masih boleh terjual, masih lagi menunjukkan keuntungan. Sedangkan peranti portable yang lain seakan mati lepas adanya peranti untuk promo ni. Tapi bagi saya, kebangkitan ataupun sukses untuk Nintendo Switch ni sendiri dari segi kewujudan, dari segi binaan dia sendiri. Sebab kita tengok dia punya mampu membuatkan peranti digunakan di rumah, digunakan secara bergerak. Dan saya beli sendiri Nintendo Switch ni adalah sebab dia banyak game berasaskan eksklusif, terutamanya macam game Zelda, Pokemon, dan juga dia banyak game yang berasaskan motion.
Exclusivity tu saja yang saya kita tekankan di sini. Mm. Pasal Nintendo ada banyak dia punya first party IP yang membakar orang akan beli. Pasal kita tu benda itu tidak akan ditawarkan pada platform lain. Jadi bila orang tahu ada eksklusif, rasa macam berbaloi. Sedangkan kalau kita tengok PlayStation, pasal saya kata dah berapa tahun tak ada sendiri exclusivity. Kenapa perlu saya beli Vita untuk menikmatinya kalau tak ada benda eksklusif saya boleh dapat di platform lain? Jadi itulah antaranya kenapa Vita ataupun dia punya apa kegagalan untuk dari PlayStation Vita ni. Jadi saya menarik ya. Nama Vita tu sendiri sebenarnya bermaksud life. Life. Jadi sekarang dah tak ada life dah. Vita is morte, mati nama Latin. Okey, jadi itulah antara sembang lebat pada hari ini. Jadi bagi anda yang mempunyai sebarang cadangan ataupun sebarang soalan, anda boleh kemukakan kepada kami melalui ruang komen di bawah ini. Jadi sekian saja daripada saya Arif Ismail dan juga FP Sarudin. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya.